Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin amma ba'du. Terima kasih yang dimuliakan Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Profesor Insinyur Dr. Muhammad Wazir Mustafa. Seterusnya para pegawai alali jawatankuasa Masjid Jami' Bandar Senai, Lebuh Raya Senai, Johor Bahru. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Salam Johor, negeri berprestasi tinggi, bangsa Johor bestari. Ha, baru punya ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kehadirat ilahi sekali lagi dapat menyampaikan syarahan di Masjid Jami' Bandar Senai ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di sini kira-kira 245 hari yang lalu. Hari Sabtu 7 April tahun 2018 jam 7:30 malam. Artinya sudah 8 bulan 1 hari. Dan saya percaya tuan-tuan sudah tidak ingat apa yang kita bincangkan ketika itu. Kita membicarakan tentang Isra' dan Mi'raj, kronologi dan pengajaran. Malam ini kita akan bincangkan satu tajuk. Moga-moga bermanfaat untuk kita. Asam garam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pisang tanduk masak sekerat. Pisang datang negara Cina. Garam di laut, asam di darat. Sudah menjadi adat dunia. Sebagai seorang manusia, Nabi juga sama seperti kita daripada segi diuji ataupun mempunyai emosi-emosi. Sebab itu, Nabi adalah manusia biasa yang ada perasaan macam kita, tetapi dia adalah manusia yang istimewa. Istimewa daripada segi kesabaran dia, ketahanannya diuji, yang itu membezakan dia. Bukan sekadar dengan kita, bahkan dengan Nabi-Nabi yang lain pun. Nabi kita ni tetap seorang manusia yang sangat hebat. Cuma sekarang, bila musim Maulidur Rasul, di mana-mana saja kita akan mendengar ceramah, menggambarkan sifat Nabi SAW itu, kesempurnaannya sampai tak ada langsung Nabi itu misalnya sabarnya terlampau sabar. Atau Nabi itu asyik pemaaf sampai tak pernah marah. Oh tidak. Sebagai manusia, asam garam kehidupan. Ada masa Nabi suka, ada masa Nabi marah, ada masa Nabi geram. Manusia itu asam garam dalam kehidupan. Maka pada malam ni izinkan saya membawa dua kesalahan kita dalam memahami biografi Nabi SAW. Pertama sekali, masyarakat memahamkan bahawa Nabi ini tak pernah marah. Nabi ini sangat pemaaf. Bahkan bila ada kawan-kawan kita cuba bangun untuk marah, kita tegur dia. Ente jangan marah. Nabi tak marah macam ente. Ente kena pemaaf. Nabi pemaaf. Eh, takkan hidup kita tak boleh marah? Oh, dia kata tak boleh. Nabi tak pernah marah. Apa dalilnya? Pertama, orang selalu bersandarkan satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, kuntu amshi ma'a Rasulillah wa alaihi burdun najraniyun ghalizun hashiyati. Satu hari kata Anas, aku berjalan dengan Nabi dan Nabi pakai kain buatan daripada Najran yang dia punya tepinya agak kasar. Tiba-tiba kata Anas bin Malik, fa'adrakahu a'rabiyun fajabaza biradaihi jabzatan syadidatan. Cerita yang terkenal, tiba-tiba datang satu orang Arab Badui, dia tarik baju Nabi dari belakang. Mungkin baju Nabi ni dia punya lehernya macam teluk belanga agaknya. Bila ditarik daripada belakang, dia jadi tercekik. Kain pula kain kasar, macam kain linen kita yang kasar itu. Bila dia tarik, maka adalah berbekas kasar pada badan Nabi. Hasyiatur ridai min syiddati jabzatihi. Dek, kerana kerasnya tarikan orang Badui ini tadi, sampai leher Nabi jadi merah. Jadi bila kata Anas bin Malik, orang tu bila dah tarik Nabi, Nabi sakit. Dia pun beritahu kepada Nabi, thumma qala ya Muhammad, murli min malillah allazi indak. Wahai Muhammad, aku nak duit, aku nak harta.
Afzal susah sangat nak dapat bantuan. Bagi aku semua duit-duit. Bagaimana reaksi Nabi ketika itu? Faltafata ilaihi fadhahika thumma amaralahu bi'ata'i. Bagi dia Nabi pandang saja badui itu, fadhahika, Nabi ketawa saja dan Nabi arahkan supaya diberikan sebahagian duit kepada badui ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu kita pun menggambarkan baiknya Nabi ya, orang tarik kainnya sampai begitu, dia relax saja. Ini satu. Dalil yang kedua yang selalu digunakan untuk menggambarkan Nabi ini penyabar luar biasa adalah juga riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah isja'a a'rabiyun faqama yabulu fil masjid. Tiba-tiba kami sedang duduk dalam masjid, datang satu badui masuk dalam masjid. Dia pergi dekat satu corner dengan izin, dia buang air kecil. Bahasa kasar, dia kencing. Cerita juga terkenal. Bila dia kencing di sudut masjid, para sahabat marah. Yalah, tercemar maruah kita. Bangun para sahabat, mah. Nak macam, oi, nak pergi pukul. Ketika sahabat bangun nak pukul si badui ni tadi, apa reaksi Nabi? La tuzramuhu da'uhu fatarakuhu hatta bala. Duduk. Biarkan dia buang air kecil sampai dia siap. Sampai dia siap kencing. Sahabat protes, ya Rasul, takkan nak biar. Ini kuah hajar namanya, ya Rasul. Cuba yang kalau kita, ya, masjid jamik kita ini, tiba ada orang luar masuk, datang kencing dalam masjid kita, sudut masjid. Apa jadi? Saya ingat 13 Mei, ya. Bukan 13, 14, 15, 16, 17, sampai 31 Mei pun ada agak. Pasti kita marah. Tapi Nabi pun kata, sabar, kata Nabi. Jangan kau kacau di buang yang kecil. Sahabat kata, kalau kita biar, akan datang orang akan suka-suka hati masuk masjid, kencing ya Rasul. Nabi kata begini, aku pandang jauh. Orang tu tengah kencing. Kau kejar dia, pasti dia takut. Bila dia takut, dia lari. Asalnya dia kencing setempat, dia kena takut, dia kencing sambil berlari. Ataupun dia berlari sambil kencing. Dah jadi bomba, guguk satu masjid. Jadi asalnya tempat kotor tu setempat, dah jadi satu masjid kotor. Sahabat tak pandang jauh macam Nabi. Lalu Nabi kata, bukankah nanti aku akan ajar ilmu pada kamu? Ihriku alaihi sajlan min ma'in au darwan min ma'in. Aku boleh ajar macam mana nak bersihkan satu kawasan ni, macam mana kalau najis berapa gayung air nak pakai. Jadi tenang, kata Nabi, tenang dulu. Fikir panjang, fikir jauh. Maka badui ini bila dah panik, dia dah takut, dia pun angkat tangan berdoa. Kuat-kuat dia berdoa. Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku. Rahmatilah Muhammad. Dan jangan kau rahmati yang lain-lain itu, ya Allah. Dia pun lari. Sahabat-sahabat pandang saja. Walau bagaimanapun hadirin hadirat sekalian, hadis-hadis tersebut tidaklah bermakna bahawa Nabi tak pernah marah. Ini kita nak membetulkan biografi. Dan bukanlah malam ni kita juga nak cerita Nabi ni panah baran. Tidak juga. Jangan sampai kita ni tak reti nak marah langsung. Baru nak marah, orang suruh duduk. Sabar, Nabi tak pernah marah. Baru nak marah. Baru nak marah, orang hina kita. Sabar, Nabi dulu orang kencing masjid, dia relax ke. Sabar duduk. Susah kita. Kita nak berikan keseimbangan. Dia begini. Sebagai manusia, Nabi sendiri mengakui, innama anal basharun arda kama yardal bashar wa aghdabu kama yaghdabul bashar. Aku ini hanyalah insan biasa. Aku juga bergembira sebagaimana manusia gembira. Aku juga marah sebagaimana manusia biasa marah. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa sebab kita katakan Nabi juga ada sifat marah? Mari kita tengok satu persatu. Pertama, Nabi SAW sepanjang hayat dia, dia terlibat di dalam 101 operasi peperangan. Bagi tuan dapat dilakukan kalau tak ada sifat marah. Nabi terlibat dalam 28 ghazwah dan ada 73 syariah. Ghazwah ni Nabi turun sendiri jadi komandan pemerintah. Kalau yang syariah, Nabi komand dari Madinah, sahabat yang pergi berperang. 73 operasi ketenteraan. Kalau tak ada sifat pemarah, bukan pemarah panas baran. Kalau Nabi tu terlampau penyabar, tak payah perang sajalah. Tak payah perang lah. Tetamu layan je lah, buatkan air kopi, goreng kopuk, biarlah dia datang. Itu penyabar namanya. Tidak. Orang masuk sepadan awak, awak kena marah. Takkan awak nak biarkan saja.
Orang mencubuh kedaulatan awak, tak kau nak biarkan saja. Ada sifat marah di situ. Artinya, marah yang terpimpin. Marah terpimpin. Contoh yang lain. Adakah Nabi tak pernah marah kepada orang-orang kafir yang mengganggu segala urusan-urusan keagamaannya? Ada. Dalam satu peperangan, iaitu Perang Khandaq, Perang Parit, berlaku pada bulan Syawal tahun 5 Hijrah. Nabi menghadapi kepungan daripada orang-orang musyrik. Daripada pagi sampai petang, sehingga Nabi terpaksa anjakkan semayang asarnya dah dekat waktu maghrib. Dan itu melanggar prinsip Nabi. Nabi bukan macam kita, dia semayang on time. Macam kita kalau asar gelap sangat, subuh cerah sangat, lain kita. Nabi tak ada, dia disiplin. Subuhnya gelap, asarnya terang. Kita subuh gelap, asar terang, lain. Subuh terang, lain. Jadi bila dia terpaksa lambatkan semayang asarnya sampai maghrib, maka Nabi pun mengeluarkan satu ucapan. Mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara kama syaghaluna an salatil wusta hatta ghabati syamsu. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, semoga Allah memenuhkan rumah mereka atau memenuhkan kubur mereka dengan api sebagaimana mereka telah menyebabkan kita tunda semayang wusta, semayang asar, sehingga hampir matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Orang Arab, dia punya cara sumpahan dia tak sama macam Melayu. Melayu kalau sumpah seranah, sedap. Oh, Melayu menyumpah paling sedap sekali. Orang Arab, dia punya sumpah macam pantun. Kita dengar tu macam Allah beralurnya, tapi kasar dah tu. Nabi hanya kata, semoga Allah membakar rumah mereka. Ha, itu je. Tapi bagi Arab tu sumpahan lah. Saya lama di tanah Arab. Orang Arab, kalau kita gaduh dengan dia, wah-wah-wah bergaduh, menipu apa, kita pun sumpah. Yakhrab baitak, terbakarlah rumah kau. Ui, kau jangan cakap macam tu. Dia orang sensitif sangat cakap rumah kau terbakar. Macam kita duduk di Johor ni, cuba orang sumpah gitu. Moga rumah kau terbakar. Ha, lantaklah musim hujan, terbakar-terbakar. Rumah aku sebelah bomba, apa masalah kau? Kalau kita, kita tak sensitif. Arab pantang dia doakan rumah dia terbakar. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Mekah esok, kot driver Arab tu buat perangai dalam bas ke apa ke, your house burn, fire, fire, fire. Takut dia, takut dia. Dia takut betul. Jadi Nabi pun marah apabila semayangnya terpaksa ditunda gara-gara kepungan daripada tentera musuh. Satu. Yang kedua, tuan-tuan semua kenal dengan Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ini, dia mengaku menjadi Nabi di akhir-akhir hujung hayat Nabi. Maknanya Nabi masih hidup, dia mengaku jadi Nabi. Masa mula-mula dia buat macam parti baru lah kalau kita eh. Masa dia mula buat parti baru, orang ketawa dia. Ah, ni siapa nak mengikut dia, orang gila. Tapi dia buat kempen bagus, 40,000 orang ikut dia. 40,000 orang. Jadi masa tu Musailamah Al-Kazzab, dia dah menjadi ancaman kepada agama ketika itu. Sampai Nabi sendiri ketika dikirim surat pada Nabi, bila ni rajin hantar surat pada Nabi nak minta berunding supaya tubuh kerajaan perpaduan. Sebab dia ada pengikut 40,000, kata daripada kita bergaduh, baik kita bergabung buat kerajaan. Nabi pun menggelarkan Musailamah dengan gelaran Musailamah Al-Kazzab. Musailamah pembohong. Nabi gelarkan dia pembohong. Dia ni umur dia panjang. Rupanya orang pesen begini panjang umur. 150 tahun umurnya. Panjang betul. Dia meninggal di dalam peperangan Yamamah. Dibunuh oleh Wahsy semasa zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masa dia nak ngaku jadi Nabi, orang petikai dia, eh Musailamah, engkau tahu tak syarat nak jadi Nabi kena ada wahyu? Engkau ada wahyu? Ada. Acung kau baca sikit kau punya wahyu. Ya Difda'atat binti Difda'ain naqiyalakum tankina lal ma'ataqdirin walasyaribat tamna'in. Orang ketawa. Wahai katak betina daripada dua pasang katak, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan, jangan kotorkan air, jangan halang orang minum. Orang tak faham apa wahyu kau ni sebenarnya. Orang kutuk dia. Kemudian dia buat pula wahyu lain. Wallailid damis wa dhibal hamis ma qata'an asadun min ratbin wala yabisin
demi malam yang gelap gelita, demi serigala yang berdengkur, demi apa yang dipotong oleh singa. Apa benda ayat kau ni? Tapi dalam orang kutuk-kutuk dia, 40,000 dia ada pengikut. Maknanya tak mesti kita ni cakap elok, orang tetap akan ikut kalau orang percaya. Dia pernah berjumpa dengan Amru Al-As radhiyallahu anhu. Dia tanya, "Ya Amru, engkau punya Nabi ada dapat wahyu?" "Ada. Cuba baca sikit, aku nak dengar." Kata Amru, "Wal-As, innal insana lafi khus." Sampai habis lah. Surah Wal-Asri. Musalamah jawab, masa engkau baca tadi, aku pun dapat wahyu lah. Tiba-tiba wahyu turun. Engkau baca, aku nak dengar engkau punya wahyu. "Ya wabaru ya wabar, innama anta iradun wa sadar wa sa'iruka hafrun nakrun. Wahai bulu, wahai bulu, sesungguhnya engkau selalu dicabut dan tumbuh semula." Kata Amru, apa punya wahyu kau ni? Mana aku tahu. Wahyu turun. Dia pernah buat Al-fil wa mal-fil wa ma'adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Gajah, apakah itu gajah? Kamu tahu tak gajah itu apa? Dia ada belalai panjang, dia ada ekor pendek. Apa benda wahyu tak tahu? Dia buat, "Inna a'tainakal khu' fasalli li rabbika was'aj inna syaniaka huwal abla ibla." Kalau tuan-tuan jadi Nabi, boleh sabar kau orang macam ni. Hari-hari buat wahyu baru. Memecah belahkan perpaduan orang Islam ketika itu. Satu hari Musailamah dia hantar dua utusan. Dia hantar surat, Nabi antara layan tak layan. Dia hantar dua wakil untuk mensuarat dengan Nabi nak tubuh kerajaan campuran. Hantar. Nabi pun tanya, awak berdua ni, awak percaya ke Musailamah tu betul? Nabi. Dia orang pun dia ceramah pula kepada Nabi. Sesungguhnya Musailamah ni begini, 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 begini. Nabi ketika itu marah. Maka Nabi kata kepada utusan Musailamah, "Amma wallahi laula anna ar-rusula la tuqtalu la darabtu a'naqakuma." Demi Allah, kata Nabi, "Kalaulah tidak kerana saya diharamkan membunuh duta atau utusan, demi Allah saya dah potong leher awak tadi." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kalau orang kurang hajar sangat, takkan nak menyabar. Kurang hajar sangat. Dia memecah belahkan. Marah. Tak ada sabar di situ. Begitu juga dalam contoh riwayat yang lain. Ini riwayat masyhur. Tuan-tuan selalu dengar kisah ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersumpah, "Wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtaba summa amura bis salati fayu'adzana laha." Demi Allah, aku nak lepas ni sekarang kita kumpulkan kayu api. Bilal azan. Habis sembahyang aku nak cek. Siapa tak datang, kita bakar rumah dia. Nabi pernah. Adakah Nabi cakap tu dalam keadaan senyum, berpantun-pantun, bersyair-syair? Tak ada. Kita bakar je rumah dia. Nabi marah. Ertinya, orang kalau tak datang sembahyang berjemaah ni, Nabi marah. Terutamanya orang laki-laki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Betul, ingat. Kepada orang laki-laki, sembahyang berjemaah ni memang pahalanya 27. Sama ada buat di rumah atau buat di masjid, sama. Berjemaah tetap diterima. Contoh, ada orang dia tak datang masjid. Bila tanya, "Encik, kenapa tak sembahyang jemaah di masjid? Sembahyang di rumah rugi, sembahyang pahala sikit." Dia pun jawab, "Saya di rumah, saya tak sembahyang seorang. Saya berjemaah." Jadi macam manakah kaedah? Ulama membincangkan, seorang laki-laki kalau dia sembahyang jemaah di rumah dengan keluarga, jemaahnya itu diterima. Wa'lam annal jama'ah tahsilu bi salati ar-rajulu fi baitihi ma'a zawjatihi aw ghairiha. Seorang laki-laki sembahyang di rumah bersama anak atau isterinya, jemaahnya diterima. Lakinnaha fil masjid afdal. Tapi sembahyang di masjid lebih afdal lagi. Apa sebab? Sembahyang di rumah pahala tak sama dengan sembahyang di masjid. Sembahyang di masjid gandanya 27. Sembahyang di rumah gandanya 27, tapi harga tak sama. Di rumah kita dapat 27 berjemaah, tapi RM27. Di masjid 27 sin dolar lain. Walaupun nombor sama, mata wang lain-lain. Mata wang lain. Kalau orang tu pertahanlah, saya kan jemaah dapat 27 ganda juga di rumah di surau Petronas ni mana? Memang, tapi awak dapat RM27 je. Kalau datang ke masjid dengan iktikaf dengan macam-macam, awak dapat 27 sin dolar. 27 pound sterling lah, besar sikit. Itu besar.
walaupun angkanya sama. Sebab itu suami-suami, kalau kita jumpa para ulama memberikan sedikit pengecualian. Lau zahaba ilal masjid wa taraka ahli baiti la tahawanu fa salatu fil baitil afdal min salatu fil masjid. Dalam kitab Mughni disebutkan, kalaulah tuan-tuan datang ke masjid semayang, namun disebabkan tuan-tuan datang ke masjid, anak-anak di rumah tak semayang. Maknanya maghrib 6 lebih kita dah datang sini, anak balik pada main banjir, main hujan, dia tak mandi-mandi. Sampai 7:30 dia tak mandi sama dia lagi, tak semayang lagi. Maka disebabkan kita di masjid itu, anak-anak tak semayang, maka diberikan keringanan untuk melakukan semayang di rumah bersama keluarga. Tetapi ulama' tetap mengatakan bahawa lebih afdal lagi kalau tuan-tuan datang maghrib berjemaah di masjid, habis semayang, tuan-tuan balik. Balik tanya anak-anak, kau dah semayang kan belum? Belum bah, jom semayang dengan abah pula. Jadi kan abah dah semayang di masjid, masjid lain, rumah lain. Sebab dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bagaimana Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dia biasa solat insya' bersama Nabi. Habis semayang isyak, dia balik ke kampung dia. Dia jadi imam pula semayang isyak untuk kaum keluarga dia ataupun orang kampung dia. Jadi tuan-tuan boleh buat macam tu. Tak nak pening, bawa keluarga datang masjid. Selesai semua masalah. Datanglah masjid, semayang masjid, berbuka di masjid, tidur di masjid. Buat masjidku rumahku, tak ada masalah. Masjidku rumahku. Ada kelonggaran. Tapi ingat, fiqah semayang di rumah dengan fiqah semayang di masjid tidak sama. Apakah contohnya? Semayang di rumah ni, katakanlah kita semayang maghrib berjemaah dengan isteri. Habis semayang, isteri masak di dapur. Makanan dinner dah siap. Baru nak makan, pukul 8 lebih, azan isyak. Antara makan dengan semayang isyak, mana tuan-tuan kena dahulukan kalau di rumah? Makan dulu. Iza hadaral asyak wa uqimatis salah fabda'u bil asyak. Mulakan dengan makan dulu. Itu yang jadi susah pekahnya. Kalau di masjid tak ada masalah, tak ada masalah. Kalau rumah kena berhenti dulu, makan dulu baru semayang. Kenapa Nabi suruh makan dulu baru semayang? Untuk khusyuk. Cuba tuan-tuan, lauk dah ada, kita bantai pergi semayang, apa jadi pada semayang? Takkan khusyuk. Contoh, isteri masak asam pedas, telur dadar, ada pula kailan ikan masin, ada pula ikan senangin, goreng, deep fry, kambing sedap, bau satu rumah. Suami isteri panggil makan, bang jom makan. Kata azan isyak, afdol kita dahulukan semayang, ini tak mengaji punya orang. Kita semayang dulu, habis hutang bau sedap menyandar, okey kita pun semayang. Dia jadi imam. Allahu Akbar. Ni rumah ni, satu rumah bau asam pedas, satu rumah bau ikan senangin goreng. Dia pun semayang. Tengah dia semayang, kucing lalu. Apa jadi pada semayang? Khusyuk ah. Mana nak khusyuk? Baru tengok kucing. Alamak, kucing. Kucing makan ikan. Bini aku goreng ikan. Maka habislah ikan aku. Alamak, dia dah tertanya-tanya. Isteri aku ni tutup ke tidak lauk ni? Kacau betul. Nak khusyuk apa? Akhirnya semayang dah jadi huru-hara. Dengar pula kucing panjat meja, gerbung-gerbang, habis. Dahlah ikan senangin aku beli parit jauh, kau main payah mencarinya. Kamu Sungai Melayu bukan? Dia dah ikan senangin, susah nak mencari dah sekarang. Banyak kapal pun jadi susah dah ikan katanya. Jadi dia pula jadi tak khusyuk. Masuk rakaat kedua baru dia teringat. Aku kan imam. Imam kan kuasa veto. Dia naik rakaat kedua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ubah nak ngalau kucing. Alhamdulillah. Ihdinas siratal. Nak ngalau kucing. Isteri belakang jadi makmum. Ini kiraat mana hari ni lain macam. Nak kata Asim tidak. Ibnu Kasir tidak. Ada dia panggil kiraat kucing dia panggil. Sebab itu semayang di rumah pening. Tuan-tuan datang je lah masjid. Lain apa masalah. Datang masjid. Tapi masjid pun garang, kalau makanan dah sedia, imam baca pendek-pendek je, jangan lama-lama sangat makruh, akan lapor perut gitu. Jangan baca panjang-panjang. Bila cerita semayang panjang, ada satu lagi dalil nak menunjukkan Nabi pun marah pasal semayang. Dalam Sahih Bukhari
Imam Al-Bukhari dia buat satu bab, babul ghadab fil mau'izati wa ta'limi idza ra'a ma yakrahu. Bab marahnya Nabi. Dia rakamkan ada satu hadis. Satu ketika Nabi outstation, tinggalkan Madinah. Jadi Madinah ni Nabi lantik beberapa wakil untuk jaga hal ehwal agama. Bila Nabi balik pada outstation, datang orang kampung mengadu, ya Rasulullah, la akadu udriku salatan mimma yutawwilu bima fulanun. Ya Rasul, kami ni masa tuan tak ada, susah no nak semayang. Kenapa? Nabi tanya. Orang yang gantikan tuan ni, yang jadi imam, baca panjang-panjang, ya Rasul, tak larat kami nak menunggu bacaan dia orang. Rokan pertama sampai berbelas-belas ayat, tak larat kami ni orang tua-tua, ya Rasul. Maka kata Ibnu Mas'ud, fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yauma izin. Kata Ibnu Mas'ud, lepas Nabi dengar aduan orang kampung itu, itulah first time kawan menengok muka Nabi merah padam. Kawan tak pernah menengok Nabi marah macam itu. Tiba-tiba Nabi pun warning, faqala ayyuhan nas innakum munaffiruna faman shalla bin nasi falyukhaffif fa inna fihimul marida wadh'ifa wazal hajati. Merah muka Nabi. Nabi kata, eh manusia, perangai kamu semua ni menyebabkan orang awam lari dari agama. Orang baru nak berjinak dengan agama kerana kau orang lari. Ingat, kata Nabi, siapa-siapa yang jadi imam lepas ini, ringankan semayang. Jangan sok sendiri. Kerana yang mengikut engkau itu bukan semuanya al-hafiz, bukan semuanya ustaz, bukan semua orang alim. Ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, orang yang tua-tua, dan ada orang yang mempunyai keperluan. Jangan sok sendiri, kata Nabi. Para ulama mengatakan yang jadi imam masa itu semayang Isyak, Muaz bin Jabal Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang jadi imam semayang subuh, Ubay bin Ka'ab Al-Ansari radhiyallahu anhu. Berapa panjang dia orang punya bacaan, wallahu a'lam. Tetapi mendapat aduan daripada para sahabat yang tak larat, orang tu-tu. Batu imam kena ingat, jangan baca sok sendiri, terutamanya semayang fardu. Semayang sunat lain. Semayang sunat ni optional. Orang tu boleh datang, orang tak kata. Fardu ni dah lah, semayang jemaah tu dituntut. Engkau bantainya rakaat pertama surah Yasin, macam mana? Engkau boleh lah, engkau al-hafiz. Yang belakang ni semua al-haf semua. Pis pun tak ada, separuh Quran dia ngapal. Tak boleh, syok sendiri. Lainlah, masjid kita itu ramai orang semayang atas kursi. Ha, itu tak apa. Orang semayang atas kursi, kalau terawih saya ingat 200 rakaat pun boleh buat. Dia duduk je tak. Ini berdiri. Nabi sebut ada orang sakit, ada orang yang tua-tua, dan ada orang berhajat. Contohnya dia singgah semayang, kereta dia di luar, dia tak padam enjin. Kadang dia nak kejar fadilat berjemaah. Kadang double parking dia bawah-bawah tu. Sekali dia baca panjang-panjang, ada kereta sapu dia orang, tak ada anak ni dalam tu ke apa. Kacau pula cerita. Ataupun dah kena saman dengan majlis bandaraya, satu kerja pula lagi. Ataupun dia semayang isyak singgah sekejap, sekali tiba-tiba ada pula kawan telefon, eh aku nak bagi kau cek ni, cek yang hari tu payah nak jumpa, nak expired ni, tak apa tunggu kat BP lah, kan aku datang kejap lagi. Dia singgah semayang isyak masjid, imam pula syok sendiri, kan main panjang pula dia baca la ilaha illallah. Akhirnya member tak larat nak tunggu balik, dah tak ada cek, tak dapat cek, tak lelap tidur dia malam tu. Itulah dia harap duit nak masuk 2-3 hari lagi. Baik itu jangan syok sendiri. Hari tu malam ni sebab kita semayang jemaah, kami jawatan kuasa kena minta izin daripada tuan-tuan, kita lambatkan sikit semayang isyak sebab kita ada nak ceramah campur hari hujan. Tuan-tuan nak balik buat apa? Hujan, duduklah sini. Duduklah sini diam-diam. Dia kan ada minum-minum air sikit. Ha, lagi berat, lebat lagi ada. Kan keluar panah peti mati lagi susah. Duduk sini sudah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ah, cuma imam ni saya selalu pesan, awak kalau nak jadi imam, baca ni jangan pendek sangat, jangan panjang sangat. Ah, itu saja. Jangan pula bila dengar ustaz tu pesan jangan baca panjang, dia bantai baca ina atau ina, tak boleh lah. Dia baca kuliah, tak boleh. Biar panjang, panjang sikit.
Sebab di Malaysia, kalau baca terlampau pendek, orang kutuk. Baca panjang pun orang kutuk. Jadi untuk mengelak kutukan, kita sederhana bacaan. Maksudnya, kalau kita baca pendek, orang akan kritik. Ah, imam pendek baca, anak aku reti jadi imam. Sebab orang tahu kita dapat allowance kan. Takkanlah 800 setengah kau sapu, kau baca inna atoina, mana boleh. Orang sekarang suka ngira duit orang. Eh? Ah, membayar. Baca panjang pun tak boleh juga. Ah, imam panjang baca, mentang-mentang Tuan Kadi datang, kau main panjang baca. Pun serba salah. Jadi saya selalu ajar, kalau jadi imam di Malaysia, cari surah yang orang tak biasa baca. Tebuk tengah-tengah. Baca 3-4 ayat sudah memadai. Contoh, wairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'azabin waqi'. Orang bukan tahu surah tu. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Allahu akbar. Baru 3 ayat. Tapi orang tak bantai kita sebab dia pun tak tahu surah tu. Selamat. Tapi kalau surah yang popular tak boleh. Surah popular tak boleh. Cuma semayang sunat. Lain. Semayang sunat digalakkan baca panjang. Itu kena ingat. Semayang fardu tak, kan orang selalu petikai. Eh apa sebab masjid terawih panjang baca orang tak larat. Semayang sunat. Sunat dibolehkan. Sebab semayang sunat kalau tuan-tuan tak larat boleh duduk. Dia berbeza semayang fardu. Semayang fardu tak larat dia boleh duduk. Semayang sunat larat pun boleh duduk. Boleh bersila lah. Tapi pahala separuh lah. Pahala OKU untuk orang duduk. Pahala bersila. Kalau berdiri lain pahala dia. Boleh duduk. Sebab itu semayang sunat boleh baca panjang. Nabi SAW kata Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu dalam satu hadis riwayat Imam Hakim dan juga An-Nasai dalam Sunan Kubra. Dia kata Nabi kalau semayang sunat panjang. Pernah dia kan setiausaha sulit Nabi Huzaifah Al-Yamani ni. Dia sahibu sirri Rasul, penyimpan rahsia. Dia kata Nabi kalau semayang bukan pendek-pendek lah kalau semayang seorang. Rakaat pertama habis Fatihah mula dibaca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Zalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nabi baca Al-Baqarah. Bukannya 10-15 ayat, Nabi baca complete 286 ayat. Al-Baqarah ada 3 juzuk, 6221 kalimat, 25500 huruf. Nabi baca rakaat pertama. Habis Al-Baqarah kata Huzaifah, aku ingat Nabi nak rukuk, tak sambung lagi. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayk. Dia baca pula Ali Imran. Bukannya 10 ayat, complete 200 ayat, 2 juzuk. Habis Ali Imran, aku ingat Nabi nak rukuk, tak sambung lagi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dia baca pula suratul Nisa, complete 176 ayat, ada 3 juzuk. Maknanya Nabi satu rakaat dia baca 662 ayat, 8 juzuk. Tuan-tuan pusing Melaya, cari imam mana yang boleh satu rakaat 600 ayat. Jawapannya tidak ada. Sebab apa tidak ada? Sebab allowance tak padan. Itu sajalah 800 setengah tu tak padan. Ni kalau kerajaan tengok rancangan ni, uplah sikit. Bilal imam kita ni, bagilah 2,000 sebulan. Bagulah. Dia orang boleh baca 600 ayat. 850. Borang 3 keping ke nisi. Oh, letih banyak cerita. Baca izahaja je lah. Dia kata. Tak payahlah panjang-panjang. Itu contoh yang keempat. Contoh yang kelima, Nabi ni ada masa dia marah. Jabir radhiyallahu anhu pernah cerita, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi fadafaq fadafaqtul ababa faqala manza faqala ana faqala ana ka'annahu karihaha. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Jabir, aku pernah pergi rumah Nabi. Aku ketuk pintu dia. Duduk-duduk. Assalamualaikum. Pergi salam. Nabi dari dalam dia tanya, siapa tu? Jabir pun jawab, saya lah. Nabi tanya lagi, siapa tu? Saya lah. Nabi pun dari dalam menjawab, ana ana ka'annaha kariha.
Nabi pun jawab, saya, saya. Nabi kata, saya, saya. Orang tanya siapa, saya, saya. Kata Nabi. Hadis Bukhari Muslim. Rupanya Nabi tak gemar. Nabi pantang dia. Orang datang rumah orang tak reti bahasa. Tak memperkenalkan diri. Kau ingat kau siapa? Kau ingat kau Michael Jackson? Semua orang kenal. Kenalkanlah diri. Dia ingat dia popular sangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu? Ay, tak kenal ke? Lah main teka-teki pula dah. Nabi pantang tu pesen macam tu. Oh pantang tu. Baik tu budaya yang Nabi ajarkan. Ketuk sama orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni siapa? Kenalkan nama. Boleh saya masuk? Tanya dulu. Kalau orang dalam kata, ah, masuklah. Baru masuk. Kalau sekadar dia jawab salam, janganlah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya nama sekian-sekian. Boleh masuk? Dia diam. Jangan masuk. Cakap dari dalam je lah. Apa hal? Hantar barang cik. Pos laju. Oh, semalam dah hantar, hari ni hantar lagi. Isteri cik je lah. Asyik beli hari-hari. Ah, itu lain. Itu lain. Sebab itu memperkenalkan diri ni mustahak. Macam anak-anak kita ni, kita kena ajar dia. Contoh kita suruh bagi lauk, hantar kuih ke rumah jiran. Pesan pada anak. Abang pergi rumah makcik tukang, ketuk pintu, bagi salam, kenalkan diri anak siapa. Baru masuk, ajarkan adab. Ajarkan adab. Budak sekarang tak diajar adab, itu kelam kabut masyarakat sekarang. Kita eloklah bagi kuih, hantar orang cik sebelah, anak kita pergi. Anak kita tak ada belajar adab, dia ketuk pintu rumah macam nak roboh. Orang tu tak buka, dia pergi pula dapur. Duduk-duduk ketuk lagi. Tak ada, dia pergi pula kat tingkap bilik tidur orang tu. Kan kalau balik buat kuih, mak marah. Maknanya mission tak sampai. Mission tak accomplish. Akhirnya tuan rumah pun terperanjat. Keluar-keluar, suami pakai kain batik, isteri pakai kain plekat. La ilaha illallah. Ini semua no school punya anak. Tak boleh. Musim-musim hujan je. Mana boleh ketuk rumah orang tak pernah. Kena mengenalkan diri. Bahkan kami pun, jabat agama, kalau operasi, kita kenalkan diri. Assalamualaikum. Kita orang daripada Jabatan Agama Islam Pahang. Boleh tolong bagi kerjasama. Kenalkan diri. Polis sekalipun, dia kenalkan diri. Berhenti. Kami polis. Tuan-tuan tak payahlah nak kata, aku tahulah kau polis. Baju kau pun aku kenal. No, itu SOP. Dan SOP itu, Nabi yang ajar. Jangan nak buat teka-teki dengan orang. Terutama bila telefon. Saya kalau dengar radio kita lah, kadang ada rancangan yang pendengar-pendengar telefon. Kesian DJ-DJ kadang-kadang. Nah, kita menerima satu panggilan. Halo, siapa di sana? Ay, tak kenal ke dari hari telefon? La ilah, ilah. Satu kerja DJ tu nak meneka-neka. Dia ingat dia seorang. Dia popular dalam radio tu agaknya. Janganlah begitu. Kenalkan diri. Please introduce yourself. Bila telefon orang, walaupun kita tahu want to save nombor kita, adab kita, hendaklah kita mengenalkan diri kita. Assalamualaikum, ni Pulan bin Pulan. Eh, kenal kawan save nombor awak. Ah, saja ikut sunnah kata mengenalkan diri. Sebab Nabi kata Jabir radhiyallahu anhu, faqala ana ana ka'annahu karihaha. Dia marah betul orang kalau ditanya, siapa tu? Saya. Saya, saya. Nabi tak suka begitu ya. Tu yang kelima, yang keenam. Nabi dia pernah memberi gelaran kepada satu orang manusia. Gelaran itu dia panggil Abu Jahal. Abu Jahal ni bukan nama dia. Nama tu Nabi yang perkenalkan. Kenapa Nabi namakan dia Abu Jahal? Nabi geram punya pasal. Dan nama tu lekat pula sampai sekarang. Nickname dia. Dia dalam sejarah, kita jangan confuse. Ada dua manusia yang nama Abu ni. Satu Abu Jahal, satu Abu Lahab. Masyarakat ada sedikit kekeliruan dalam nak mengenal mana satu Abu Jahal, mana satu Abu Lahab. Abu Lahab ni, itu nama nickname dia. Nama kad pengenalannya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ini bapa saudara Nabi. Bapa saudara betul. Adik-adik arwah bapa dia. Pak saudara betul. Abu Lahab. Kenapa dia panggil Lahab? Orang selalu kelirukan. Oh, nama dia Abu Lahab sebab dia pelahap bila makan. Apa kena-mengena pelahap dengan nama Abu Lahab? Tak ada kena-mengena pun. Lahab dalam bahasa Arab mana menyala-nyala. Rupanya dia ni cantik. Dalam adik-beradik dia, dia punya muka bercahaya-cahaya. Budak sekarang panggil flawless. Flawless. Kalau selfie,
Ada satu, kalau tekan setengah telefon, muka kita yang muka berminyak-minyak, tekan terus jadi macam kunyit. Oh, bersih muka. Flawless orang panggil. Rupanya Abu Lahab itu muka dia flawless. Jadi kalau tuan-tuan ambil gambar muka kunyit, flawless Abu Lahab nama itu. Itu Abu Lahab, menyala-nyala muka. Itu bapa saudara Nabi. Turun ayat, Tuhan marah dia. Tabat yada abi lahabin watab. Itu panjanglah ceritanya pula. Adapun Abu Jahal, tak ada kena-mengena dengan Nabi. Abu Jahal ni nama kad pengenalnya Amru bin Hisham bin Mughirah. Dia daripada suku Bani Makhzum. Asalnya nama dia Abu Hakam. Hakam ni maknanya bijak. Dulu orang kampung panggil dia mat cerdik, budak paling bijak. Abu Jahal ini atau Abu Hakam ni, daripada kecil dia ni budak cerdik, gifted. IQ dia paling tinggi. Bayangkan umur dia belasan tahun, dia telah diizinkan untuk join satu kelab. Dia panggil Darun Nadwah. Darun Nadwah ni dia macam forum orang-orang Quraisy untuk nak bincang hala tuju Mekah. Sebelum Islam datang, dia orang ni macam grup ting-teng lah, ting-teng. Jadi grup dalam ni, orang-orang yang cerdik yang boleh join. Dan salah seorang ahli dalam Darun Nadwah adalah Abu Jahal. Sebelum tu orang tak panggil dia Abu Jahal. Jahal tu maknanya bongok. Nabi yang mengeluarkan dia, engkau ni di Mekah dah tak ada. Tapi sekarang ni dalam dunia dia panggil Mensa International. Kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan cerdik ataupun tidak, masuk Mensa International. Mensa International ni High IQ Society. Dalam tu semua orang cerdik-cerdik saja. Untuk kita nak masuk Mensa 148 ke atas baru boleh masuk. Tuan-tuan tak ada kerja, balik kan try lah daftar masuk. Dia online. Ini dia panggil above average. Above average ni budak universiti kebiasaannya. Above average. Bawah pada tu tak masuk IQ lah. Tu kita tak panggil IQ tu. Atas sikit 125 sampai 134. Yang ini untuk gifted. Dia panggil postgraduate student. Budak masters, PhD yang permanent head damage, dia sesuai 125, 130. Dia orang duduk pada tahap 135, 144. Kalau 145, 154, ini professors. Professor ni dia cerdik sebab dia genius. Bawah dia berapa student dia selia. Dia main buku hari-hari lah. Budak tipu dia, dia tahu tipu. Saya dah baca dah buku ni. Kenapa kau tak baca buku lain? Dia tahu buku lain lah. Macam mana dia tahu buku kita tak tahu. Dia ni ahli kitab. Itu genius, professors. Atas pada tu 155, 164. Yang ini Nobel Prize winners. Ini tahap genius yang tinggi lagi. Dia ada lagi tinggi 165 sampai 179. Ini high genius. Ada lagi tinggi 180 sampai 200. Yang ini highest genius. Macam Albert Einstein, dia punya IQ 160. Tuan-tuan balik kan boleh test lah berapa IQ kita. Nak test. Mana kalau orang kutuk kita bodoh. Bagi signal, itu tak ada IQ. Bukan tak ada IQ, tak ada otak namanya. Masuk simpang signal lah. Macam, tapi dia ada, jangan 200 IQ ke atas. 200 and above, itu dia panggil unmeasurable genius. Unmeasurable genius, itu bahasa belapik. Dalam kurungan, gila lah. Dia tak boleh lebih pula. Kalau sikit sangat pun, bongok sangat. Lebih sangat, gila pula. Jadi manusia ni dia sedana. Kaji dia, dia menengok pola pemikiran orang kurang sioman ni. Sebenarnya orang kurang sioman ni cerdik ke tak cerdik. Dia punya hipotesis dia, orang gila sebenarnya cerdik. Cuma cerdiknya itu unmeasurable genius. Itu saya suka tajuk dia. Dia pun buat kajian. Dia kata dia pergi hospital-hospital, dia pergi check. Memang ya tuan-tuan, rupanya orang kurang waras ni, dia punya idea lebih cerdik daripada kita. Cuma unmeasurable lah. Dia pernah buat ujian lah, sampel-sampel buat kajian. Dia buat kajian. Oh, tuan-tuan sekalian, saya nak tanya. Kalau cuaca di luar panas, tolong bagi idea. Macam mana saya nak keluar tak kena panas? Minta pandangan daripada pesakit-pesakit gila ni. Oh, seorang angkat tangan. Cikgu, kalau saya hari panas, saya keluar, saya pikul kipas. Awak pikul kipas nak sambung plug di mana? Saya bawa bateri kereta. Munasabah. Tapi menyusahlah.
Pada kau pergi kedai mesti DIY tu, beli kipas kecil bateri 2A, AAA boleh pakai, yang nak bawa bateri kereta tu buat apa? The unmeasurable genius eh. Lepas tu ada seorang lagi, cikgu kalau saya hari panas saya bawa aircon portable yang JKR punya, selalu tuanku pakai yang bergerak keluar WhatsApp tu. Oh, nak sambung bateri ke? Ha, bawa bateri sebelah kok. Tiba ada seorang, cikgu kalau saya hari panas saya keluar, saya pikul pintu kereta. Wah, itu lagi pelik tu. Apasal pikul pintu kereta? Hari panas saya buka tingkap. Bawa angin masuk. Ah, dia pun tahu. Nak asingkan. Ini belum. Ini anggap IQ bawah 100 maknya. Tapi kita nak tengok mana 200 ke atas ni. Oh, sampai begitu. Mana kalau orang ramai ni, ada di kalangan tuan-tuan, bila saya tanya soalan tadi, tuan-tuan pun terfikir aku nak bawa pintu kereta, kena pergi berubat tu. Kena pergi makan ubat tu. Alamak, samalah idea aku. Tuan-tuan tak pergi hospital lah rupanya. Ada. Atau kawan saya buat test lagi. Dia lukis pintu dekat dinding. Dinding simen, lukis pintu. Siap ada tombol. Dia pun tanya, tuan-tuan sekalian, pintu sebelah berkunci. Kunci saya tak ada. Tolong bagi idea macam mana saya nak masuk pintu sebelah. Padahal pintu tu lukis je. Oh, dia pun bangun ramai-ramai. Pegang tangan. Cikgu, kita kena bersatu hati. Bermuah pakat, membawa berkat. Mari kita pecahkan pintu itu ramai-ramai. Dia pegang tangan, dia berlari. Oh, boom, bertendang. Semua terduduk. Tak apa, kawan saya nak menilai pemikiran. Dalam ramai-ramai, ada seorang tak bangun. Kawan saya kata, sehat dah ni agaknya ni. Orang lain semua tendang dinding. Ada juga dah sehat seorang, tak join. Kawan saya tanya, kenapa kamu tak join yang lain? Nak buat apa saya nak ikut benda-benda macam tu, cikgu? Kunci ada kat saya, minta je lah. Rupa dia lagi teruk lagi. Ha. Balik pada cerita Abu Jahal tadi. Abu Jahal tu cerdik asalnya. Dia memang cerdik. Tetapi Nabi tukar namanya daripada Abu Hakam, panggil Abu Jahal, bapa segala kebodohan. Apa sebab Nabi marah sangat pada dia? Sebab dia bunuh satu orang nama Sumayyah bintu Khayyat, seorang wanita. Dia bunuh Sumayyah itu menggunakan tombak yang dijolok daripada kemaluan sampai keluar ke mulut. Apa sebab kau nak seksa satu orang perempuan yang tak bersenjata dengan penyiasaan yang begitu? Ini bukannya panglima perang. Patut kau buat sikit-sikit dah lah. Nabi tak boleh terima dia punya perbuatan. Jadi asalnya nama dia Abu Hakam, bapa kecerdikan. Tukar dia bapa segala kebongokan. Nabi geram pada dia. Hadirin hadirat sekalian, kesimpulannya, Nabi kita pernah marah, tapi Nabi kita juga lebih terkenal dengan kesabarannya. Itu yang kita garis bawahkan. Baginda akan sabar kalau peribadinya diganggu. Personally, dia tak ada masalah. Tetapi Nabi akan marah apabila agama, syariat, adab sopan tata susila sesama manusia diganggu-gugat. Itu Nabi marah. Maka menjadi satu pelajaran kepada kita, jangan tak marah langsung. Asyik nak sabar saja. Orang kutuk, orang hina macam-macam. Biarlah, biar Allah je lah yang membalasnya. Allah walinya. Ada masa kita marah, kita kena marah. Sebab marah adalah perasaan normal manusia. Dalam agama, marah tidak dilarang. Tapi marah mesti bertempat. Marah ni perasaan normal. Kucing yang paling manja sekalipun, kucing Siam bagi contoh, walaupun dia manja, tuan-tuan cuba pijak ekor dia sekali. Melompat dia. Miau, melompat. Dia pun marah kalau ekornya dipijak. Takkanlah kita orang Islam, orang mainkan agama, orang mengutuk, takkanlah biarlah Allah yang membalas. Tak boleh. Kena ada marah. Tapi marah itu biar bertempat. Sebab marah dalam kehidupan diperlukan. Secara psikologinya, marah ni boleh mencetuskan tenaga. Orang marah ni dia ada energi. Sebab itu contoh orang boxing. Boxing kalau tak marah dia tak boleh boxing. Dia kena marah dulu, baru dia boleh tumbuk orang tu. Macam kita sekarang tak marah, tuan-tuan nak tumbuk orang sebelah? Nak tumbuk apa? Aku tak marah kat dia. Marah tu penting. Bila marah baru kita boleh tumbuk orang. Sama juga boxing. Sebab itu boxing, sebelum dia bertumbuk, dalam bilik persalinan, jurulatih akan maki orang ni dulu.
Kau ni ni kutuk bapak dia, kutuk mak dia. Bila dia geram aku tumbuk, kush aku ni kan. Tapi dia tak tumbuk kush, dia tumbuk lawan dia nanti. Baru dia ada kudrat. Masa dekat kerusi sebelum lawan tu, datang lagi kush dia, maki lagi dia. Wah, 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 maki. Bagi dia sakit hati. Baru dia syok bertumbuk kalau tak. Bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hai, bila nak menangnya? Dia mesti ada marah baru boleh hayun. Orang masuk silat olahraga, kalau tak ada marah hari tu, masuk tidak, sepak tidak, tumbuk tidak, eh acah, tarik balik, acah tak ada. Cuba marah. Dia serang je orang tu sampai keluar gelanggang pun gelanggang lah. Sebab tu kena marah. Sama juga contoh, takdirnya habis majlis ni sekarang, ada jemaah kita, kereta rosak. Minta tolong kita tolak. Tuan-tuan kalau tak marah, takkan tolak kereta. Tolak tu perlu pernah marah. Ya, ya Allah, kereta aku berat sangat, ya Allah. Baru boleh jalan. Kalau tak bergerak kereta tu, ertinya marah diperlukan. Tetapi marah yang positif. Orang hina agama, orang hina keluarga kita, orang mengorat isteri kita, takkan kita senyum je. Sabar je lah, Nabi kan penyabar. Eh, orang dah hantar mesej ke bini kita, lawalah awak ni, kalau jadi janda saya sanggup kahwin dengan awak. Apa mesej macam ni? Kena marah, kena marah. Tak boleh biarkan gitu. Cuma Nabi kita, dia ajar kita kontrol kemarahan. Kawal kemarahan, tapi jangan dihapuskan. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu allazi yumliku nafsahu anil ghadab. Bukanlah orang yang hebat itu orang yang pandai mengamuk, tapi orang yang hebat itu adalah ketika dia marah, dia boleh kontrol diri dia. Ini orang yang paling hebat sekali, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu orang tua-tua pun ajar, marah biar bertempat. Jangan marah akan nyamuk, kelambu dibakar. Ah, itu orang tua-tua pesan. Maknanya boleh marah, tempat yang sesuai. Sebab marah ini, kalau hari-hari kita marah, merosakkan kesihatan. Sebab marah, untuk nak buat muka gangster, kita memerlukan, perlu menggerakkan 43 otot. Muka kita, untuk nak buat muka gangster, garang, 43 otot. Kalau untuk nak senyum, 16 ototnya. Jadi bila otot banyak sangat guna, itu orang sasa, orang sadur pada badan, dia sadur pada muka, berkerut, berketul-ketul muka, rasa nak marah kerja. Tapi orang jarang marah, itu yang tegang di muka dia. Dia macam awet muda lah, awet muda. Kalau kita jarang marah-marah. Dan marah berlebihan boleh menjadikan sakit jiwa. Kawan saya yang buat kajian pesakit jiwa tu, dia mengatakan, sekarang di Malaysia, kalau sembilan orang manusia Malaysia ni, seorang itu gila. Mana dalam masjid, cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam 9 orang tu, ada seorang tu gila tu. Cuma barangkali dalam masjid, dia tak buat perangai. Sebab tadi dia dah makan ubat. Dia tahan sikit. Kalau dia tak makan ubat, dia sama berceramah dengan saya je ni. Pernah berlaku. Kita berceramah, dia pun berceramah juga. Kita berceramah, dia berceramah juga. Kita bertanya, dia menjawab. Kerja dia menjawab dari mula sampai habis. Letih, dia tak makan ubat. Betul tak tuan-tuan? Betul ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Letih, dia tak makan ubat dah ni habis. Ada. Dan menjelang 2020, kata Kementerian Kesihatan, sakit jiwa ni dijangka mewakili 15% daripada penyakit-penyakit utama manusia di Malaysia. Sebab manusia ni kalau marah, secara fisiologinya, bila kita marah, darah dia tak pergi ke PFC, prefrontal cortex. PFC ni dia panggil the thinking brain. Orang yang marah, otak berfikir dia tak berfungsi, darah tak sampai. Itu sebab orang bila marah, dia akan buat benda tak waras. Cuba tuan-tuan tengok. Orang kalau bercerai, mesti masa marah. Jarang sangat kita jumpa orang bercerai kerana asmara-asmara, cerai. Jarang. Mesti kerana marah. Dia kalau bercerai ni, penat, lapor, marah. Cerai lah. Itu kena hati-hati. Jarang orang yang I love you, yang I bahagia kahwin dengan you, tapi I cerai dengan you, talak satu boleh tak? Tak boleh. Mesti kau gila. Wah, 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 wah. Aku cerai kau talak 3 juta. Padan muka. Talak 3 juta dia bagi. Jutawan kau malam ni. Padan muka. Gaduh. Sebab itu, jangan marah-marah. Marah lain, marah-marah lain.
Ini musim-musim bola. Pasukan kita dapat melangkah ke final AFC. Setelah lama kita tak melangkah. Pasukan kita dulu yang pertama tahun 2000 berapa dulu, 2010, 2011 pernah menang AFC, pernah masuk AFC final. Pasukan masa itulah yang juga memenangi pingat emas Sukan C tahun 2011. Kalau tuan-tuan masih ingat, ketika Malaysia menang pingat emas Sukan C di Jakarta, Stadium Gelora Bung Karno, semua orang heran, macam mana Malaysia boleh menang? Penalti 4-3. Sebab Indonesia ni, kalau Stadium Gelora Bung Karno tu, dia punya stadium keramat dia. Macam Tan Sri Hasan Yunus lah, stadium keramat JDT. Mana mustahil kalah. Tapi kalau nak kalah, kalah je. Ada masa kalah, kalah je. Tapi yang Gelora Bung Karno, itu memang mustahil kalah. Indonesia kuat. Oh. Tapi Malaysia tak tahu. Masa tu jurulatih dia K. Raja Gopal. Masa tu muda-muda pemain masa tu. Ya? Jadi, masuk padang, penyokong Indonesia semua agresif. Garang-garang. Akhirnya Indonesia kalah. Seluruh wartawan sukan Indonesia heran. Macam mana kita boleh kalah? Tiba ada satu orang wartawan senior, Pak Arif Bawomo Surya. Dia buat satu analisis. Kenapa Indonesia kalah tahun 2011? Kita kalah kerana seluruh 80,000 penyokong Indonesia datang ke stadium bawa gelor, bawa budaya atau gelombang negatif. Bawa gelombang negatif kemarahan meluap-luap. Masuk stadium bawa kemarahan. 80,000 orang marah serentak, dia ada satu aura. Aura ni malaikat tak masuk, rahmat tak masuk. Sebab yang suka marah setan, setan akan bersama. Malaikat tak suka aura kemarahan. Bayangkan masa tu pemain Malaysia nak masuk padang, tak boleh jalan kaki. Baru ni kat Bangkok boleh lagi jalan kaki masuk padang. Masa di Gelora Bung Karno, masuk pakai barakuda. Barakuda ni kereta kebal kecil. Mana ada dalam sejarah pemain orang nak masuk padang pakai kereta kebal? Indonesia aja masuk. Apa sebab? Penonton dia agresif. Nak baling macam-macam. Nak baling dengan botol mineral ada. Nak baling dengan teh botol pun ada. Ayam penyet, tempe goreng, semua nak baling. Nasi ambeng, ungkep, engkong, botok-botok. Dan itulah yang terakhir Malaysia menang. Lepas tu tak pernah menang-menang lagi dah. Lepas tu penyokong-penyokong pula marah-marah. Asyik kalah pasukan Malaysia. Minta kerajaan. Masa tu kerajaan bagi ke K. Raja Gopal. Datuk Syif dapat Datuk. Datuk K. Raja Gopal. Tapi asyik kalah lepas pada tu. Penyokong menesak kerajaan. Tarik balik gelaran Datuk. Alamak, bola punya pasal pun mau tarik Datuk. Ingat kan tu? Kalah lagi. Jatuh ranking ke berapa tak tahu. Penyokong bising lagi. Minta kerajaan. Tarik. Dia marah. Tidak. Seronok. Katanya. Habis dia semua licin kedai dia. Sapu dek menentu. Seronok. Katanya. Ayuh tuan-tuan semua, jangan marah-marah, banyakkan senyum. Olok-olok burung di laut, ogak-ogak burung di bukit. Senyum manis bagai di raut, jadi penawar hati yang sakit. Nabi, walaupun tadi kita cerita dia ni ada marahnya, tetapi sahabat mengakui dia orang yang paling hebat menahan marah. Dia ada marah, 2-3 peristiwa, tapi menahan marah itu lebih banyak. Benda yang bersifat kecil-kecil, dia tak kisah sangat. Sebab itu kata Anas bin Malik, khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinina fama qala li uffin wala lima sanata wala ala sanata. Kata Anas bin Malik, saya jadi bibik Nabi 10 tahun khadam dia, buat kerja rumah daripada kecil saya duduk. Seumur saya bekerja dengan Nabi, tak pernah sekali pun dia kata huh pada saya. Tak pernah. Tadi kerja dengan Nabi, tak pernah kata ish, tak pernah. Ah, kamu ni, tak pernah. Kata Nabi nak TO, dia buat kopi O. Ish, kopi O, orang nak TO. Tak pernah. Never. Dan tak pernah dia sebut pada saya, ufin wala lima sonata. Lima sonata. Tak pernah Nabi tanya, apa yang kau buat ni? Apa yang kau buat? Ada aku suruh buat. Apa yang kau buat? Apa yang kau pandai-pandai buat? Tak pernah. Dan tak pernah Nabi kata pada saya, ala sonata, kau dah buat apa yang aku suruh? Tak pernah. Maknanya Nabi ni, dia marah, marah bertempat. Ayuh tuan-tuan, marah merugikan, senyum menguntungkan. Ketika marah, orang menjauh. Ketika senyum, orang mendekat. Ketika marah, orang menjadi tegang. Ketika senyum, orang menjadi tenang. Bangsa kita bangsa peramah, bukan bangsa pemarah. Jadi marah boleh, jangan marah-marah. Belajar pada Nabi. Ini salah faham pertama. Salah faham yang kedua terhadap biografi ataupun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat selalu membayangkan
Nabi ni sepanjang hidupnya miskin. Saya ingat itu kepahaman sebahagian besar daripada kita. Orang bayangkan Nabi ni miskin, apa-apa kedana, kopiah ada tek lalat, duduk menyandar, baju buruk-buruk. Ini salah faham di kalangan masyarakat. Kita melihat, kenapa orang beranggapan Nabi miskin? Sebab kadang-kadang kita mendengar ceramah-ceramah, ada beberapa kisah ataupun dalil-dalil yang menggambarkan seolah-olah Nabi itu miskin. Sebagai contoh, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah menceritakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin munzu qadimal Madinata min ta'amil burri salasa layalin tiba'a hatta kubidah." Kata Aisyah, keluarga Nabi termasuk saya tak pernah kenyang dengan makan daripada makanan yang dibuat daripada gandum halus. Kalau makan pun tak pernah kenyang 3 hari direct. Sejak daripada pindah ke Madinah sampai Nabi wafat. Hadis Bukhari Muslim. Orang pun menggambarkan, sian Nabi miskin, roti gardenia pun tak pernah makan. Dia makan whole meal yang kasar-kasar tu, yang macam Arab makan tepi jalan, empah atas jalan tu. Kelubung, kelubung, kelubung. 25 sen satu yang besar-besar meja tu. Tuan-tuan, Nabi dia tak makan roti halus ataupun tepung gandum halus bukan kerana dia miskin. Nabi ni jaga makan. Sebab itu bab makan bukan kerana Nabi tak makan kerana dia miskin. Dia makan ni dia makan, tapi dia prihatin tentang kesihatan.